Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, Rabu tanggal 14 Agustus 2024 teman-teman ya, pukul 16.00 kami kembali berkunjung di Berkah Safam teman-teman ya. Review sapi baru di koleksinya Mas Hermawan di Berkah Syafam. Ini kita masuk di rayon depan teman-teman ya. Kita masuk di rayon depan yang menghadap ke timur teman-teman. Ada 3 sapi PO super-super. Luar biasa. Ya. 3 sapi PO super-super teman-teman, ini baru semuanya. Ya. Kemarin di sini ada gaplo. Ini sekarang ditempati sapi PO super teman-teman ya. Luar biasa. Mantap jiwa teman-teman. Terus ini juga ada sapi PO super juga. Mirip kliwon teman-teman ya. Mirip kliwon. Istimewa sekali, lehernya hitam, terus pakai kacamata, keluhnya pun juga sudah diganti sama Mas Hermawan ya. Keren banget, spesial sapi ini, ganteng banget teman-teman ya. Mirip kliwon teman-teman, mirip kliwon. Ya, sebentar lagi Mas Unyup sama Mas Ipan ngombor teman-teman, kita tunggu ya. Kita tunggu, ini Mas Unyup masih bersih-bersih. Masih persiapan teman-teman. Luar biasa. 16.00 teman-teman. Tanggal 14 Agustus 2024. Di ujung ada sapi jumbo PO. Wow. Keren teman-teman ini. Ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya maskot mungkin ini di Java teman-teman. PO super. Istimewa di kandang kurang lebih baru 1 minggu menempati posisinya Piccolo di sini kemarin. Ya, sekarang ditempati sapi PO super. Luar biasa. Sambil menunggu Mas Ipan, Mas Unyup ngombar sore teman-teman ini. Istimewa sekali. Wow, keren. Ya, begitu masuk di kandang Safam, sapinya terlihat lebih elit teman-teman ini, lebih jumbo lagi. Memang kandangnya bagus, jadi sapinya ikut auranya wow, istimewa teman-teman. Jos, kurang lebih seminggu di Berkah Safam. Keluhnya pun juga sudah diganti ya. Sapi baru di Safam teman-teman. Di rayon depan yang menghadap ke timur ada 3 ekor teman-teman ya. Yang baru. Keren banget, ini ada yang mirip kliwon ya.
mantap jiwa teman-teman. Sambil menunggu Mas Unyup ngombar sore teman-teman ya, 16.00. Bendera pun sudah berkibar di berkas Syafam teman-teman. Merah putih berkibar di Syafam. Istimewa. Tuh Mas Unyup masih persiapan. Oke, kita beralih ke Mas Ipan teman-teman. Masih persiapan ngombor sapi jumbo. Baru seminggu ya Mas Ipan ya? Kurang lebih ya Mas ya? Oke, seminggu teman-teman ini. Keren banget di sini, kelihatan jumbo banget ya Mas ya. Kelihatan tambah kekar, tambah panjang. Wow. Istimewa. Sapinya betul-betul sempurna nih teman-teman. Jos usianya masih muda banget ya ini sapi. Belum ada 3 tahun setengah ini ya. Tapi beratnya sudah bikin shock ya. Sudah mendekati 900. Itu Mas Unyup sama Mas Ipan masih koordinasi itu bagi tugas. Mas Ipan sama Mas Unyup. Sempurna sekali teman-teman sapi ini. Ya. Kalau cari berat 1 ton kayaknya enggak lama lagi teman-teman ini, karena masih muda dan juga sudah mendekati 900 kg. Wow, wow, istimewa. Ada warna merah di lehernya dan juga biru. Tulangan kakinya jos gandos. Sempurna betul teman-teman ini. Ya. Keren. Badannya kekar banget teman-teman ini. Masih muda. Baru 3 tahun lebih dikit. Tapi tulang kakinya memang prospek sekali teman-teman. Jos. Coba nanti kita lihat proses pengomborannya Mas Ipan ya. Karena baru 1 minggu di berkas Syafam. Maskot di berkas Syafam teman-teman. Wah, panjang banget sapinya. Sapinya panjang teman-teman. Begitu di Syafam sapinya kelihatan lebih elit. Lebih elit lagi teman-teman. Luar biasa. Kalau yang leher hitam teman-teman, yang menyerupai kliwon ini ya, masih jengger ya, belum begitu jumbo, mungkin berat di 650 mungkin teman-teman ya, mendekati 700.
mirip Kliwon ya. Istimewa. Tali keluhnya pun juga kombinasi, tambah ganteng kali sapi ini. Wow, jos. Ada 3 ekor sapi PO di rayon depan yang menghadap ke timur, teman-teman. Absen sapi baru di Siafam. Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Mulai penuh, teman-teman ya. Mas Unjuk masih persiapan. Oke, ini Mas Unyep ke bagian rayon depan yang menghadap ke timur, teman-teman. Ke bagian yang sapi-sapi PO. Ya, itu ada kalau nggak salah brand, teman-teman ya. Stoknya pun juga luar biasa, Mas Hermawan. Full. Ada pelet. Oh, bukan, teman-teman. Konsentrat. Ada brand, ada konsentrat. Bekatul pun juga ada, teman-teman. Paketnya komplit. Bekatul juga ada, dikit-dikit ya. Oke, kita ikuti Mas Unyup. Semangat Mas Unyup. Ya, langsung kita seduh. Teman-teman masih menu di Berkah Safa masih sama. Konsentrat. Ada peletnya pun juga ada, teman-teman. Alatnya juga ada. Ya. Yeah. 16.00, teman-teman ya. Menemani Mas Munyuk. Masih sedikit agak kurusan ya. Baru soalnya ini. Mirip Kliwon ya Mas ya. Mirip Kliwon, teman-teman. Just. Wow, istimewa menunya. Oke, terus kita geser. Oke, teman-teman. Ini yang sapi-sapi baru masih penyesuaian ya. Masih tabur-tabur polar. Biar cepat. Ada yang tunggang nggak Mas Ipan ini? Kenapa? Ada yang tunggang Mas? Belum. Belum ya Mas ya? Belum, teman, tapi biasanya nanti terus dilatih sama Mas Hermawan untuk tunggang, teman-teman. Joss banget. Kembali berkunjung di Berkasnya Farm. Ada penambahan sapi super jenis PO, teman-teman. Joss banget ini. Mirip Kliwon.
Dan saya yakin sapi ini masih muda banget. Layar hitam teman-teman.